Proktor B, ada Fendi, kita lihat ada A. Apa yang terjadi? Tertunggung, terjadi pagar-pagar atembo di kebukus babat perseta Ataman Sari. Kita latihkan terang, masih acang-acang, kita latihkan ada Iskandar, kita latihkan dari arah tengah, kita latihkan Iskandar muda. Apa yang terjadi terang? Dengan tenang, penjaga wangsi Fikri di kebukus babat perseta Ataman Sari. Dirudikan masih imbang berkacamata, yani kosong kosong, Mata toronan. Kembali kita nantikan mencoba ada Asmat yang dituju kembali Perseta membuka kali ini sudah Perseta ada Avendi, kita lihat ada si Nasrul Lebiru di kebukus belasan ada Bahro kembali sudah kita tunggu, kita nantikan sudah ada Avendi, kita nantikan mencoba ada Sanusi kembali Perseta Asmat yang dituju dan yang ke belasan ada Bahro. Kita nantikan apa yang terjadi sedang ada terjadi yaitu si Nasrul gagal kali ini kembali Perseta ada Sanusi, ada Sanusi, Sanusi kita lihat masih Sanusi Perseta, masih Perseta ada Ir, ada Irwan pentingnya dituju kita nantikan sedang membuka Rois kembali Sanusi umpan tarik kita nantikan masih bisa dimuntahkan sedang oleh 2-1 kita lihat pemain-pemain depan apa yang terjadi kita lihat 2-7 ada si Rama kita latihan sedang Rama Aipama kita latihan apa yang terjadi kita lihat kita tunggu kita latihan masih pemain-pemain kesempatan sedang ada si Bahro kita lihat pemain asal Ambon kita latihan sedang si Bahro kita tunggu masih Bahro menekan merelawan Bahro lingkar ke depan yang dituju Fendi kita lihat masih Fendi umpar di kebukus belasan cerah ada Asmat Asmat kita lihat masih bisa dimentakan cerah kembali ada Kepeng diperkaos oleh dengan pada sore hari ini masih akan bertindak se-netral-netralnya kita latihkan Iskandar dan apa yang terjadi kita terang masih bisa dimuntahkan oleh pemain belakang kesempatan kali ini kembali Perseta ke Taman Sari Perseta dan kembali diperkaos oleh pemain-pemain troll tetapi terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh tim Samba Brazil Ataman Sari kita latihan cedera masih Perseta kita latihan Bahro masih Bahro berikan ke depan Asmar yang dituju kita lihat dan apa yang terjadi kita lihat wasit memberikan tendangan gawang akan dilakukan berikan ke Fendi kita lihat membuka yang dituju ada si Rizky Aditya kembali 4-5 kita nantikan terang mencoba mana kawan meralawan kembali terguling pelanggaran dilakukan oleh Iskandar muda ataukah tendangan bebas serang apa yang terjadi kita lihat lempar ke dalam rupanya kita tunggu wasit memberikan tendangan bebas akan dilakukan kali ini ada Rizky ada 10 kita lihat ada Rois kita nantikan terang kembali Irwan Iskandar dan apa yang terjadi kita terang pelanggaran ada terkening barisan belakang Perseta kemudian kita lihat apa kira ke depan ada Asmat kembali ada Sanus terjadi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh si Bibi Pantolio berikan ke depan ada Fendi kita nantikan 6 kita nantikan terang ada Ar-Rahman Ar-Rahim membuka terjadi lemparan ke dalam terang ya lemparan ke dalam kali ini kita tunggu dan telah kedudukan masih imbang 0-0 ya mikir 1 meter ya penonton apa yang terjadi kita lihat Bibi Asmat yang dituju kembali Perseta kita lihat ada Bahro apa yang terjadi terang kembali pemain-pemain Pertapi ada Bahro di depan Asmat dan kita lihat kita ke sebelah ada Bahro kita nantikan membuka dan
dengan Siti Kulati yang dilakukan oleh Yudi atau Nuril Albab. Kita lihat ada Irwan, kita lihat ada ada Fitri, kita terang yang dituju Rizky Aditya, lebih dekat ke penjaga gawang si Fitri di tubuh kesempatan Persekta. Kirimkan masih imbang berkacamata ya nih, 0-0 serap kembali Persekta. Wah Rogi, ada Nasrul, kita lihat berikan ke Sanos, ada Sanosi, Rizky Aditya Gading, pemain poin 7 ada Rizky kembali mencoba menjaga gawang Fendi keluar, ada di sarangnya gagal serang, kembali ada Fendi ke tengah, ada Asmat, kita nantikan Protapi berikan ke bawah, ada si Sipul, kita lihat berikan ke tengah pemain Persekta, ada Rohman Ar-Rohim berikan ke kiri, ada Bibi Pantolio, kita tengah apa yang terjadi terang, ke tengah kita tunggu, membuka ada pertama belakang kesempatan Persekta, ke tengah Asman kita lihat, Bahro berikan ke depan terang, yang ketujuh ada Bahro kita lihat yang ketujuh, dibuang saja kali ini, masih Bahroji, kita nantikan, umpan-umpan pendek, berikan ke Sipul, masih Sipul, kurang cermat terhati Sipul, terjadi kepan ke dalam terang, kita tunggu, pemain kesempatan kali ini, kita nantikan, ada Pendi, kita lihat masih Pendi, berikan ke tengah, Rizky Aditya, ada Sanosi, Iskandar Muda, dibuang saja, perhatikan Rizky Aditya, kali ini Persekta, Irwan kita nantikan, ada Bahro kita lihat terang, kita nantikan, membuka, ada Tipul, dibuang oleh terganti, itu terang Tipul. Kembali ke lapangan terang, lepas ke dalam kali ini, Iskandar Muda, ada Sanosi, Iskandar, kita nantikan, mencoba, ada Iskandar, dan ada Bahro, kembali Asmat terang, kita nantikan, yang dituju, ada Bahroji kita lihat, masih Bahroji, Asmat yang dituju, kita lihat, membuka, dibuang oleh targeting sedang nanti, wasit memberikan apa? Ada Fendi, kita nantikan, ada Rizky Aditya, Aditya, berikan kedua tujuh kita lihat, ada Ramang, kembali, ada Rohit, Fendi kita lihat terang, Fendi kita lihat bisa merobek jarak gawang si Fikri, maka dengan demikian bola kirukan menjadi satu cenil kirukan sudah unggul Pro Atapi, gol diciptakan oleh si Fendi, kapten kesempatan Pro Atapi. Yang kita lakukan sekarang cukup seru pertandingan pada sore hari ini. Tim Sabah Brazil, kita lihat ada 10, ada Nuril Albab, ada Bahro kita lihat, berikan ke tengah, kita latihkan, masih Persekta, Persekta, kapten kesempatan, racun kita lihat sudah Bahroji, kalah rebut kita lihat, kembali, ada Rizky Aditya, berikan ke Irwan, kita latihkan Irwan, ada Rama, kita lihat Asmat kali ini, masih Asmat kita lihat sudah, berikan ke kiri, ada Bibi Pantolio, kita lihat, dan, kembali, apa yang terjadi kita lihat, mencoba, dari arah kanan, apa yang terjadi sudah, masih bisa dimentahkan, oleh pertahanan belakang kesempatan Pro Tapi, Rizky Aditya, kita lihat, kita nantikan, masih di tiang, kita tunggu, kita nantikan, apa yang terjadi kita lihat sudah, penjaga gawang, kita tunggu, apa yang terjadi kalian? Apa yang terjadi? Ada Asmat, berikan ke Bahroji.
membuka ada Iskandar muda. Iskandar, Rizky Aditya, Aditya, kita nantikan, Aditya, kita lihat, ada Sanos, Sanusi, kita nantikan terang, berikan ke bawah, Iskandar muda, ada Rama, Rama, kita terang, kembali, kita tunggu, Rama, masih bisa dimentakan kali ini, kembali patah, Asman, kita tunggu, ada Bahro, yang dituju, ada Mendy, penjaga gawang Aujar tidak keluar dari sarangnya terang. Kembali Iskandar muda, Iskandar, ada Sanos, ada Sanusi, Sanusi kita nantikan, umpan tali, ada Bahro, kembali pemain-pemain Perseta, Perseta, ada Rizky Aditya, Bahro, masih Bahro, kita nantikan, membuka, kita tunggu serap. Kali ini ada Bibi, Antonio, diperkaos oleh Toha sehingga terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh Perseta Taman Sari. Kita tunggu serang Bahro kali ini, kita nantikan mencoba, ada Iskandar Mikram dong, kita nantikan Ayah Protapi, Rizky Aditya, Aditya, Rizky Aditya dari arah kiri kita lihat serang. Berikan ke bawang, Iskandar muda, Iskandar, berikan ke tengah, ada Irwan yang dituju. Kembali kita lihat Asmat, dan apa yang terjadi kita lihat terang, Asmat kita lihat, masih apa kita tunggu. Iya Asmat kita lihat, mengalami cedera kita lihat terang, Asmat kali ini, Irwan, ada Irwan. Kita nantikan Fendi, kita nantikan Perseta. Asmat yang dituju, kita nantikan, masih apa kelas, mencoba, kita nantikan, membuka, ada Gigi, kita nantikan terang, Yudi yang dituju, kembali Captain, di sebelasan, ada Fendi, kita nantikan, apa yang terjadi terang, pelanggaran, dilakukan oleh si Rois, wasit memberikan tendangan bebas, gol, diciptakan oleh Captain di sebelasan si Fendi, kita lihat terang, menekan melawan. Kita tunggu, kita nantikan terang, kita lihat, masih ada, Bahroji, kita nantikan, ada Asman, asistensi Kentung sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, menandakan Perseta sudah merokok sendirian terang, Sanos, Sanusi, ada Rama Aipama, kita nantikan terang, Rama, kita nantikan, ada Rizkia, Aracon, Nasrul, ada Rois, Rois kita lihat, kita tunggu, masih Rois, berikan ke pencipta gol yang pertama, ada Fendi, ada Bahro, Bahro kita lihat, kita nantikan, Captain kesempatan, mencoba, menekan melawan terang, berikan ke tengah, kita tunggu, kembali, ada Rizky Aditya, ada Fendi, pencipta gol yang pertama, Rizky, ada Ir, ada Irwan, ada Rois, kita nantikan, kembali, berikan ke kaki, kita lihat, dibuang saja kelab oleh Toha, cuma ke sebelasan, Asmat, masih Asmat, kita lihat ada Toha, berikan ke Irwan, Irwan, masih Irwan kita nantikan, mampukah, dan, apa yang terjadi terang, Bahro, berikan ke arah kiri, kita tunggu, ada Taipo, berikan ke nomor punggung 5, ada Nurul, kembali kita lihat pemain-pemain Perseta, Iskandar muda, terjadi tembang ke dalam terang, akan dilakukan oleh si Sipul, kita lihat, masih Sipul, kita tunggu senang, Nuril yang dituju, kita lihat nomor punggung 6, ada Asmat, Asmat kita lihat, suntikan kaki kiri serang yang dilakukan oleh pemain-pemain Perseta. Ada Sanusi, kita nantikan Rizky yang dituju, Rizky Aditya, kita nantikan wasit memberikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh anak-anak Perseta, Perseta Taman Sari. Kembali Asmat, Asmat kita lihat, masih Asmat, berikan ke tengah, umpan-umpan pendek, kita nantikan dan masih ada Bahro, 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 dan apa yang terjadi kita lihat terang,
tendangan kapten kesebelasan Edi kita lihat masih jauh dari sasaran terang. Kembali Pak Roji, ada Lut, ada nomor punggung 6 saudara, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman, ada Nas, ada Nasrul, kembali pemain-pemain Iskandar muda, Nasrul, kita tunggu saudara, terjadi. Evan kembali ke lapangan, kita tunggu Sanos, masih Sanosi, ada Iskandar, Rizkia Ditya, ada Idan. Iskandar muda kita nasional, wasit tidak memberikan lempar ke dalam bab, berikan ke depan, kembali, yang ketujuh ada Asmat, ada Nas, ada Nasrul. Terjadi, lempar ke dalam akan dilakukan oleh anak-anak Perseta, ada Saiful. Saiful kita lihat, yang paling ketujuh, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, kita latihkan, yang ketujuh, Ar-Rahman. Berikan ke bawah, 14, ada Yudi. Yudi kita lihat, kembali Perseta, Asmadan. Ada Nasrul, Iskandar muda, kembali ada Saiful. Saiful kita lihat, tidak berarah serang, Iskandar muda, ke depan, kembali ada Bahro. Bahro kita lihat cerah, membuka, ada Fendi. Bahroji yang dituju, Nasrul, kita tunggu. Kedudukan masih 1-0 di menit-menit akhir pada babak yang pertama ini. Kembali full, kita lihat mencoba. Ada Asmat, Nasrul, Iskandar, Nasrul kembali. Masih Nasrul, berikan ke arah kanan, ada Bibi, Bibi Fantolio. Dipegang, dipegang oleh Bibi Fantolio. Wasit memberikan tenaga bebas saudara, akan dilakukan oleh si Irwan. Irwan kita lakukan. Mencoba menekan melawan, kita tunggu. Ada Irwan kali ini, ada Toha. Kita tunggu senang, tenaga bebas akan dilakukan kali ini. Menanti, ada Iskandar muda. Masih bisa dimusnahkan terang, Asmat yang dituju. Lompar di kubu kesebelasan, dibuang oleh saudara Lutfi. Asmat. Kita tunggu, kembali, berikan ke kiri, ada Toha, Toha, Irwan, ada Rois, kita lihat terang. Kembali Rois, kita tunggu, masih bisa dimentangkan terang, kita hatikan, tergeletak kita lihat pasien ya. Kita hatikan, apa yang terjadi kita lihat pasien. Kita tunggu, kembali, apa yang terjadi terang, kita tunggu. Kembali, kita tunggu. Nomor punggung 6 ya, Ar-Rahman Ar-Rahim.